berbuat ini dan kami hormati selanjutnya. Untuk menyerahkan secara langsung in situ. Nanti. Baik. Terima kasih. Silakan turun kembali ke tempat. Yang saya hormati, saya muliakan Presiden Rektor PT MKH, Yang Mulia Tamsri Dato' Alek Chanpoy, dan Direktur Perkebunan PT MKH, Saudara Dato' Alek Li Ki Ming, JM LBD PT MKH Ibu Elanda, Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kesehatan, atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Presiden Rektor PT MKH, Puan Tamsri Dato' Alek Chanpoy, yang keberadaan investasinya di Kutai Kartanegara sejak tahun 2008 yang sudah memberikan kontribusi baik itu kepada negara maupun kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya secara khusus kepada warga masyarakat Kutai Kartanegara khususnya yang ada di sekitar area konsesi perkebunan PT MKH. Saya menyampaikan penghargaan komitmen ini yang sudah dilakukan dengan baik oleh Yang Mulia Datuk Tamsri dan jajaran PT MKH, tidak hanya pada situasi kita dihadapkan pandemi COVID-19 ini, tetapi dalam situasi kondisi normal melalui program tanggung jawab sosial pun juga berjalan dengan baik. Bagaimana keberadaan MKH juga memberikan dorongan kepada peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar area. Tentunya ini yang sangat kami apresiasi, komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan, terima kasih.